Halo teman-teman sahabat misioner semua dimanapun teman-teman berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Sebelum Romo melanjutkan, Romo akan menyampaikan salam misioner untuk kita semua. Dan tentu saja ada hadiah ya yang Romo bawa untuk adik-adik semua. Apa hadiahnya? God bless you. Pada kesempatan kali ini, Romo sebagai Dirdios Karya Kepausan Indonesia, Keuskupan Agung Palembang menyapa teman-teman dan adik-adik. Nah, adik-adik yang Romo kasihi, kita tahu bahwa dalam Gereja Katolik bulan Oktober dijadikan sebagai bulan Rosario. Maka pada kesempatan kali ini Romo mengajak kita semua untuk berdoa Rosario Misioner. Adik-adik, teman-teman di rumah punya rosario kan? Yes, pasti punya rosario. Romo juga punya rosario. Ini rosario misioner punya Romo. Nah, selama bulan Oktober ini, kita bersama-sama akan mendoakan doa rosario misioner bersama dengan seluruh Bapak Uskup yang ada di keuskupan di seluruh Indonesia ini. Doa rosario misioner ini akan dilaksanakan setiap jam 6 sore atau pukul 18. Doa Rosario akan disiarkan, akan dilakukan di channel YouTube Hidup TV atau channel YouTube Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia. Maka silakan adik-adik semua mengajak bapak ibu, saudara-saudari, kakak adik dan teman-teman untuk bersama-sama berdoa Rosario Misioner. Dan Romo tetap berharap kita semua menjaga kesehatan kita, tetap menjadi anak-anak yang kreatif dan taat kepada Tuhan. Semoga doa-doa kita juga bisa merangkul teman-teman kita di belahan dunia manapun lewat doa Rosario Misioner yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita dan salam misioner. Dadah!